Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Kisah ini berjudul Kisah Guru Zuhdi Jadi Relawan Dapur Umum Saat Haul Abah Guru Sekumpul. Di saat yang lain berdesakan masuk ke acara Haul Abah Guru Sekumpul, Guru Zuhdi justru sibuk ikut menjadi relawan dapur umum dan ikut memasak nasi untuk para tamu. Tawaduk beliau menggetarkan hati. Sebelum saya lanjutkan kisah wali kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bangkit TV sebanyak-banyaknya. Ketawaduan Kiai Haji Ahmad Zuhdi An-Nur atau Abah Haji Guru Zuhdi dalam memperingati Haul Kiai Haji Muhammad Zainul Ghani atau Guru Sekumpul. Sosok Guru Sekumpul sangat melekat dalam hati Guru Zuhdi karena didikan Abah Guru Sekumpul menjadi acuannya dalam membimbing umat di kemudian waktu. Guru Zuhdi tidak tampil dengan jubah megah dan lilitan imamah di atas kepala, tapi Guru Zuhdi tampil dengan celana panjang, baju kaos, kopiah putih, plus handuk yang disangkutkan di leher. Guru Zuhdi tidak duduk santai di tengah kerumunan jamaah dan tidak pula duduk di depan bersama para habaib dan ulama lainnya. Justru, Guru Zuhdi mengambil peran sebagai tukang masak nasi, tukang parkir, dan tukang bagi nasi guna menyambut dan melayani para tamu Guru Sekumpul yang datang dari berbagai penjuru. Masya Allah, satu teladan yang patut ditiru. Guru Sekumpul pernah mengatakan bahwa berkat didapat dengan belajar, sedangkan madad didapat dengan menjadi khodim atau pembantu. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan madad dari guru-guru kita, khususnya berkat dan madad dari Sohibul Haul yang sangat kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian kisah wali kali ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk beliau Guru Zuhdi dan Abah Guru Sekumpul. Al-Fatihah.